Bandung. Oke. Kita ada di tempat sentralnya kegiatan kerja. Nah, ini kontrol-kontrol yang kita gunakan untuk kegiatan loading ke barat. Nah, ini officer yang selalu tugas jaga dan mengontrol semuanya demi kelancaran perusahaan. Oke, inilah alat-alatnya, harus kita pantau selama jaga. CCTV kegiatan dikontrol oleh kamera. Tombol-tombol atau indikasi kegiatan loading. Ya, masuk ya. Power radio, ini kompas yang untuk kegiatan pantauan, ini meja office atau buat laporan, ini semua kegiatan yang sudah dilaksanakan harus dibuat laporan ke perusahaan untuk dihitung per bulannya. Komputer, radio, standby. Ini radio untuk komunikasi antar sesama kapal, permen semuanya. Ini juga kapal kargo. Ini juga kapal kargo yang ini tadi loading di kapal sebelah. Perhitungan kargo yang masuk ke kapal yang akan dikirim. Ya, betul. Oke, ini semuanya letter copper. Ini sistem alarm. Sistem alarm ini untuk lampu-lampu deck, lampu semua. Navigasi deck. Navigasi ada di sekitar sini semua. Ini kontrol alarm sentral. Sentral alarm recorder kebakaran, api, panas. Ini akan menyala. Ini ada indikasi di mana-mana saja. Oke, itulah kondisi kontrol sentral power loading sebuah floating crane. Oke, terima kasih.